Bank Dunia memberi berbagai usulan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya dengan mengubah batas garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity. Namun untuk mengubah hal tersebut, jika Indonesia menggunakan garis 3,2 US dollar per hari, maka otomatis 40% masyarakat Indonesia tergolong miskin. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, upaya Bank Dunia tersebut belum bisa menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Kalau Indonesia dapat mengentaskan kemiskinan ekstrim menjadi 0%, gunakan 3 US dollar. Jika kami menggunakan 3 US dollar, sebanyak 40% masyarakat Indonesia mendadak miskin. Ujarnya dalam World Bank's Indonesia Poverty Assessment Pathways Towards Economic Security di Jakarta, Selasa 9 Mei 2023. Sebagaimana laporan Bank Dunia, Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 19% menjadi 1,5% pada 2022 dengan garis kemiskinan 1,90 US dollar per hari. Sementara kemiskinan yang diukur dengan 3,2 US dollar per hari juga menurun tajam pada periode yang sama dari 61% menjadi 16%. Saat ini, pemerintah Indonesia terus memperbaiki pengambilan data kemiskinan ekstrim. Kementerian Keuangan dan Bappenas terus mendorong Badan Pusat Statistik atau BPS yang tengah melakukan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek untuk mendapatkan data tersebut dan direncanakan rilis pada pertengahan 2023 ini.